Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang kami muliakan Kiai Haji Sugi Nur Raharja atau yang kita kenal dengan Gus Nur beserta rombongan pada saat ini telah hadir di tengah-tengah kita. Kami ucapkan selamat datang Gus Nur beserta rombongan. Inilah suka mara keadaannya seperti begini. Yang kami hormati para ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada saat ini kita diberikan kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Arin ini untuk mendengarkan, untuk menyimak tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Gus Nur. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah hadir ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan keringanan langkah kaki Bapak Ibu sekalian, kita berharap semuanya mendapat keberkahan dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kami ucapkan terima kasih khususnya kepada takmir masjid Al-Arin Sukamara yang telah bersedia memberikan tempat untuk terselenggaranya acara ini. Dan juga rekan-rekan panitia pelaksana tabligh dalam rangka safari dakwah yang dilakukan oleh Gus Dur di beberapa titik yang ada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Oleh sebab itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Saya tidak berpanjang lebar. Baiklah, untuk mengawali acara tabligh akbar pada sore hari ini, marilah bersama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, karena waktu kita cukup terbatas, kami mohon kesediaan sampailah kita kepada acara yang ditunggu-tunggu, acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan Kiai Haji Sugi Nur Raharja atau dengan Gus Nur. Pada Gus Nur kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini yang hadir ada berapa orang ya? Kayaknya 10.000 orang lah ya. Tadi yang jawab salam berapa?
Ibu kalau nggak kelihatan sini Ibu, biar saya nggak, biar nggak begini-begini saya ya. Boleh merapat lagi, boleh. Hukumnya menjawab salam itu apa? Wajib. Kalau nggak dijawab berarti dosa. Wajib itu kalau satu lawan satu, kalau banyak fardu kifayah. Tidak dosa kalau sudah ada yang mewakili, sama dengan sholat jenazah. Kalau sudah ada yang mewakili, ada nggak sholat pun insya Allah nggak dosa. Tapi enggak, apa, enggak mantap, diulang lagi aja ya, jawab semua. Karena ini doa, ya Allah yang jawab salam ini insya Allah ya, yang sakit sembuh, yang jomblo enggak lama dapat jodoh insya Allah ya, yang istrinya satu istiqomah satu ya, yang banyak utangnya insya Allah dilunasi sama Allah utangnya. Ayo jawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya Allah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa hluluqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa idh yamkuru bika ladzina kafaru liusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Masyaallah. Saya percepat aja, intinya salam takdim saya dulu. Salam takdim dulu saya sampaikan kepada ulama, kiai, tokoh, imam masjid, pengurus masjid, ya, para wali-waliullah yang kelihatan mata saya atau yang tidak terdeteksi mata saya ini, barangkali ada yang hadir di sini, tokoh adat atau apapun, maafkan saya nanti kalau ada bahasa tubuh atau bahasa gestur tubuh yang salah. Menurut adat sini, maafkan saya, ditegur saya, dinasihati saya, begitu ya. Terus kemudian Anda semua jamaah insya Allah calon penghuni surga semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bersyukur kepada Allah, insya Allah pulang dari sini nanti ada ilmu hikmah yang diambil. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah. Anda semua jangan wafat dulu sebelum bisa umrah atau haji. Amin ya. Kok aminnya berat? Amin ya. Gak kepingin umrah? Pengen. Insya Allah Anda berangkat semua umrahnya ya. Jangan amin tapi nabung. Amin dan nabung. Ya silakan Ibu, ayo masuk semua dulu. Sudah kenal saya belum? Sudah kenal saya belum Ibu? Ada yang sudah, ada yang belum? Nantilah ya, kenalan nanti insya Allah. Ini safari dakwah saya yang ke 3 bulan. Pasca, cara tahu, pasca tsunami di Palu, ini 3 bulan apa 2 bulan? 3. Ya kurang lebih 3 bulan. Ya sebelum ada tsunami, saya sudah safari, sudah keliling ya. Cuman waktu itu enggak ada misi dan visi, hanya padat. Nah, yang sejak ada tsunami Palu, saya punya visi dan misi. Visinya apa? Visinya membangun 100 masjid untuk Palu. Karena waktu itu Palu dihantam musibah, itu enggak ada tanda-tanda dari Zainuddin Najiru untuk bangun masjid di sana. Kenal Zainuddin Najiru enggak? Enggak kenal, mau ngomong kenal. Barakallah ya. Jadi gini, saya orang Palu, biar enggak ada dusta, biar enggak ada apa namanya kotoran-kotoran hati, kita kenalan dulu ya insya Allah. Saya lahir di Jogja tanggal 11 Februari tahun 74 hari Senin Legi. Kayak Nabi Muhammad, Nabi Muhammad lahirnya hari apa? Senin. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Masehinya 571 Masehi ya. Terus Nabi Muhammad wafatnya hari apa? Senin juga. Tanggalnya 8 Juni
632 Masehi ya. Dikubur hari apa? Bu, dikubur hari apa Rasulullah itu? Dikubur hari Selasa menjelang Rabu. Jadi dua hari jenazah beliau itu enggak cepat dikuburkan karena terjadi polemik pengalihan kekhalifahan waktu itu. Jadi jasadnya sampai dua hari, tapi jasad Rasulullah enggak membusuk, enggak membau. Ya, sampai sekarang pun kalau iman kita meyakini dibongkar sekalipun walaupun sudah berabad-abad tetap harum, tetap utuh ya. Nah, dikubur hari Selasa menjelang Rabu jam 3 dini hari itu dikuburnya itu oleh 5 orang Bani Hasyim yang menguburkan. Oke, saudaraku, saya lahir di Jogja. Ini ada orang Jawanya enggak di sini nih? Banyak. Oh ya, saya orang Jogja. Terus besarnya di Jawa Timur. Besarnya di Jawa Timur, Probolinggo. Siapa itu? Kanjeng Taat Dimas pribadi itu loh yang dulu menggandakan uang. Tahu. Kayaknya pernah ke sana ini Anda ini ya. Enggak ya? Nah, saya di situ. Dia di kecamatannya, saya di kabupatennya. Saya potong ceritanya ya, saya percepat. 6 tahun yang lalu saya dapat undangan ceramah di Palu, Sulawesi Tengah. Safari di sana. Lah, lagi enak-enak ceramah, tiba-tiba ada orang Gorontalo angkat tangan. Gus Nur, saya mau wakaf tanah, tolong diterima. Saya berusaha menolak tapi enggak bisa. Tetap enggak bisa, Allah punya kehendak. Hati saya menolak tapi Allah punya kehendak. Akhirnya tanah itu saya terima. Dekat bandara, jalan Sebra. Kalau dari bandara itu 5 menit nyampe itu, dekat, Masya Allah. 4 juta per meter itu harganya waktu itu. Kecil, 18 × 25, kecil ya. Saya potong ceritanya Bu, tanah itu akhirnya saya bangun pondok pesantren Tahfidz Quran. Tanpa proposal. Coba yang sudah lihat di YouTube, ini selalu saya ulang-ulang sebagai mukadimah supaya Anda ngikuti ceramah saya itu dari hati. Ya, bahwa saya bukan orang politik, saya bukan orang partai, saya bukan penjilatnya siapa-siapa. Nanti saya jelaskan ya. Saudaraku, akhirnya pondok pesantren tanah itu saya bangun pondok pesantren modal nekat. Bismillah, uang enggak punya waktu itu. Ya. Uang ada tapi bangun pesantren itu kan 1 miliar lebih. Ya udahlah bismillah, modal nekat, modal dengkul, modal otak kanan. Nanti kalau ada waktu kita bahas itu otak kanan itu ya, afirmasi namanya, the law of attraction. Bagaimana cara melunasi hutang dengan otak kanan. Oke, bismillah, akhirnya saya cari uang sendiri. Gimana caranya? Ya Allah, Masya Allah, 2 tahun selesai tanpa proposal. Jadi saya enggak ke rumahnya RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, menteri, apalagi presiden, enggak. Saya cari uang sendiri selesai 2 tahun. Buka di YouTube Gus Nur Pesantren itu. Tek. Buka Google-nya, cek. Sudah lengkap sama GPS-nya itu. Nah, saya buka pendaftaran, Masya Allah yang daftar 80% anaknya orang kaya semua. 80%. Anak polisi, anak tentara, anak DPR, anak pengusaha itu 80%. Yang 20% anak yatim, anak fakir. Semua saya gratiskan. Saya tulis di pesantren saya gratis. Bukan hanya gratis, gratis, tis, 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 gratis. Coba dibuka di YouTube. Makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, ngaji, makan, minum, tidur, ngaji, gratis. Awalnya 2 ustadznya, suami istri. Ustadz Khairur Rozikin. Lama-lama gak nutut tenaganya, nambah lagi 1. Gak nutut, nambah lagi, nambah lagi. Akhirnya 11 ustadz. 11 ustadz ini gajinya 15 juta per bulan Bu. Ada cleaning service 1, itu 15 juta, 15 juta. 15 juta, 15 juta tiap bulan. Saya tanya, wajib apa sunnah hukumnya itu? Wajib, bahkan belum kering keringatnya ustadznya itu sudah digaji. Nah, pertanyaan kedua, dari mana uangnya? Dari mana Bu? Pak, dari mana Pak? Ceramah ke Hong Kong, ke Korea, ke Malaysia, ke Taiwan, tidak pernah pasang tarif. Keliling Nusantara, Sabang sampai Merauke, hotel bayar sendiri, tiket beli sendiri kadang.
gak masuk akal. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tapi 15 juta tiap bulan gak pernah telat. Dari mana uangnya? Dari Allah. Allah itu hakikat, Pak. Sebelum hakikat ada thoriqah. Lah kalau Allah ya wassalam, berarti selesai ya. Maksudnya thoriqahnya. Jadi gini, Bu. Sebentar, sampai mana saya ceritanya tadi ya? Nah, intinya saya punya pesantren, saya gratiskan. Intinya begitu. Anda bisa lihat di YouTube. Terus kemudian ada orang ngasih uang banyak, orang tuanya kan kaya-kaya ngasih uang, tapi ada kalanya saya tolak, itu tulisannya gratis. Lebih baik sembako aja, beras atau nasi toh nanti dimakan anak-anak gitu. Kurang lebihnya begitu. Jadi saudaraku, kapan hari itu Mabes Polri datang ke pesantren. Ini sudah tak upload di YouTube. Saya punya channel Munjiat Channel, itu resmi punya saya itu. Ada Mabes Polri datang ke pesantren dari Jakarta itu, divisi teroris. Silaturahim baik-baik, ujung-ujungnya ngasih uang. Alhamdulillah saya tolak. Pak, kalau sama tadi datang atas nama umat, atas nama pribadi, itu walaupun 1000 saya terima. Sayang tadi mengenalkan diri atas nama instansi, atas nama polisi. Dan banyak itu orang-orangnya yang pakai baju dinas sama baju preman itu. Maka 1 triliun haram hukumnya kalau saya terima. Saya sudah gak terima uang dari instansi manapun. Saya kembalikan uangnya itu. Ya, berbagai macam-macam lah. Ada orang yang ngasih uang macam-macam. Sampai detik ini saya belum terima uangnya siapa-siapa. Bahkan kemarin Pak Prabowo itu lewat orang-orangnya telepon saya, SMS saya, WA saya, diminta saya jadi jurkamnya, jadi tim sesnya. Sudah muncul di WA-WA itu nama saya itu. Saya bilang, Bapak tidak mengurangi hormat saya, mohon maaf, saya takut ngotori hati, ngotori jihad saya nggak bisa terima tawaran ini. Sampai sekarang saya tolak. Itu masih ada yang ngantri-ngantri mau jadi jurkamnya itu. Sampai di sini sudah jelas ya, ini mukadimahnya, bahwa artinya apa? Saya datang ke sini atas nama umat, atas nama hamba, nggak atas nama siapa-siapa. Yang nggak ada orang yang bayar saya, nggak ada orang yang booking saya. Sampai detik ini saya masih netral. Netral tuh berdiri sendiri, nggak ada yang pesanan, nggak ada yang siapa-siapa. Sering ketemu sama Pak Prabowo satu hotel ya. Saya kalau masuk ke kamarnya tuh bisa, tapi saya nggak mau. Nah, ini artinya. Tapi sebagai warga negara kita nggak boleh golput, harus milih walaupun kotak suaranya kardus. Nah, milih siapa terserah Anda, terserah. Yang penting nggak golput. Kalau Anda nanya ke saya, nggak usah nanya. Anda lihat di YouTube sudah jelas sikap saya kemana. Walaupun saya bukan orang yang siapa-siapa. Takbir. Oke, saudaraku ya. Jadi kita akan ngaji apa ini? Kita akan bahas apa ini? Main-main ke Palu ya, Bapak ya, Ibu main-main ke Palu. Gus Nur, ala dekat Bu, ini loh. Ke Pangkalan Bun, ke Jakarta, baru ke Palu. Dekat Bu. Gus Nur, saya pengen punya anak jadi ulama besar. Kayak Ustaz Abdul Somad umpamanya. Tapi saya nggak tahu caranya. Nah, coba datangkan ke pesantren saya. Mondok di pesantren saya, nanti kalau sudah hafal 15 juz, terserah mau ke Maroko boleh, ke Saudi boleh, ke Madinah boleh, kemana-mana boleh, ya gelar doktornya S3-nya boleh, gratis. Dicatat ini, dicatat. Gratis. Saya semua nanti yang memfasilitasi. Serius ini, barangkali pengen punya anak jadi ulama. Silahkan saudaraku ya. Atau kalau Anda tidak punya tiket dari sini ke Palu, telepon saya, Gus, saya nggak punya tiket, Gus Nur, tolong belikan tiket. Tak belikan. Kalau Anda telepon saya, pas saya nggak punya tiket, tak utangkan Pak Lurah nanti. Ada Pak Lurahnya ndak ini? Barakallah, barakallah, barakallah. Oke ya saudaraku ya. Jadi saya sekarang berdomisilinya di Palu. 3 bulan yang lalu saya Palu dihantam musibah, 3 yang menghantam Palu. Yang pertama tsunami sepanjang pantai itu habis. Yang kedua, jadi ini pantai, ini tsunami.
Di kota itu gempa. Ramayana, hotel, gedung, masjid, lantai 10, lantai 20 rata dengan tanah. Itu gempa. Alhamdulillah pesantren saya utuh. Digoncang tapi tidak retak, tidak pecah, tidak rusak, tidak hancur. Malah jadi posko relawan. Nah, di atasnya pesantren saya itu ada likuifaksi. Likuifaksi itu apa? Satu kampung tenggelam ditelan bumi, enggak berbekas. Namanya Desa Petobo. Sudah tahu belum? Ah, sudah ya. Mungkin kayaknya kita ngaji ini aja kayaknya ya. Kita ngaji bab ini aja. Bu, saya tanya, yang menyebabkan di sini sudah ada gempa belum? Belum. Mudah-mudahan enggak ya. Naudzubillah min dzalik ya. Karena gempanya ini enggak terdeteksi nih. Sekarang rata ini di mana-mana gempa. Coba Anda update BMKG coba di handphone Anda itu. Tiap hari gempa. Enggak pernah libur. Oke. Saya tanya, apa yang menyebabkan musibah ini, saudaraku? Coba, saya tak pakai materi yang lama aja. Kalau dikasih materi yang panas, kayaknya nggak siap ini kalau di aura wajahnya ini ya. Terbakar anda ini kayaknya ini. Saya tak kasih aura yang dingin-dingin aja lah ya. Masya Allah. Kalau politik terserah, milih Pak Prabowo boleh, nggak milih Jokowi juga nggak apa-apa. Silahkan. Nggak usah tepuk tangan, nggak boleh, ini masjid ya. Masya Allah. Apa yang menyebabkan gempa ini? Maksiat. Afal ya antum ya, ini sudah 3 kali ngikuti materi ini. Sampai apal. Tak kasih apa sebabnya, terus tak kasih solusinya. Gimana supaya gempa enggak sampai ke sini? Baik akliyah atau nakliyah. Oke, apa? Maksiat. Yang maksiat siapa? Yang maksiat siapa? Tergantung azabnya, gitu ya. Tergantung. Oke, contoh ini kita ambil. Tapi ada satu hukum dulu tolong dipegang. Kalau ada sebuah negara satu saja rakyatnya kelaparan, itu besok presidennya itu dihisap sama Allah. Semua sama menteri-menteri itu berat hisapnya itu. Kalau ada satu saja rakyatnya yang kelaparan. Itu hukum Al-Quran begitu. Atau dibalik, kalau ada sebuah negara presidennya kelaparan, menterinya kelaparan, maka tidak ada satupun rakyat yang dihisap sama Allah. Bebas hisapnya. Maka enak jadi rakyat itu. Nah, kalau ada rakyat, rakyat ini bukan pejabat, bukan RT, bukan lurah, pokoknya rakyat biasa, berbuat maksiat kepada Allah, ya, diazab enggak sama Allah? Ada rakyat biasa maksiat kepada Allah, ya judi, ya zina, ya macam-macam lah, itu diazab gak sama Allah? Diazab. Nah, azabnya hanya sebatas dirinya kalau dosanya itu masih pribadi. Tapi lain lagi kalau dosanya itu dia rentenir, dia jadi rentenir, tetangga-tetangganya mulai pinjam ke dia, satu RT akhirnya kejebak rentenir semua, itu lain lagi azabnya. Itu satu RT kena azab semua itu. Beda lagi, gitu ya. Oke, oke, biar gak bertele-tele, saya kembangkan aja sekarang. Saya ambil materi yang lama. Di sini ada Pak Lurah enggak? Yang mana Pak Lurahnya? Pak Lurah enggak datang apa belum datang? Atau takut datang? Waduh, yang datang Gus Nur ini. Wah, ceramahnya keras. Akhirnya Pak Lurahnya takut. Percayalah saudaraku, polisi-polisi itu kadang-kadang kalau di depan saya itu kadang-kadang gini kok, Gus. Gini kadang-kadang. Jadi kalau foto banyak-banyak dia gini. Malu-malu kucing dia. Ada seperti itu ya. Kemarin saya di Bandara Cengkareng itu sama teman-teman ini, didatangi teman-teman Angkasa Pura. Ada yang meluk saya, Gus Nur, titip saya, titip mudah-mudahan Gus Nur istiqomah. Saya anak buahnya Ngabalin. Ditunjukkan Angkasa Pura. Saya anak buahnya Ngabalin. Tapi demi Allah saya muak lihatnya, lihat wajahnya Ngabalin itu. Mau tak ludah itu takut dipecat saya gitu dia. Begitu. Artinya apa? Artinya ada gejolak, ada bara dalam sekam. Ya. Oke, kita enggak usah bahas masalah itulah. Tapi perhatikan ini materi ini. Anggap saja Pak Lurah. Jawab ya. Boleh dijawab dengan argumen, dengan hujah atau dengan debat boleh. Debatnya sehat.
Bu, ada Pak Lurah tiap malam berzina, siang malam zina, bohongi anak, bohongi istrinya, bahkan korupsi, bohongi rakyatnya, setiap hari makar kepada Allah. Saya tanya sama Anda, lurah ini diazab enggak sama Allah? Serius, yakin? Berarti sama, cocok ya. Kok kan enggak janjian ini? Berani enggak ada yang menjawab enggak diazab gitu? Coba, berani enggak? Sebelum saya buka dalilnya. Ada lurah zina siang malam, bohongi rakyatnya siang malam, korupsi siang malam. Diazab enggak? Ada enggak yang berani jawab enggak gitu? Coba. Oke, berarti satu hati ya. Pertanyaan kedua, anak istrinya jadi korban enggak? Jadi korban. Padahal anak istrinya enggak ikut zina. Dalilnya, pendekatannya surat Al-Anfal ayat 25. Coba dicek. Surat apa? Al-Anfal 25 ya, Bu. Nanti dibuka sampai di rumah. Itu kalau Anda buka Al-Qur'an yang standar itu, yang besar itu, itu ada di kiri posisinya. Dibuka Al-Qur'an ada di kiri. Itu alinnya paling tengah. Dihitung dari atas 1 2 3 4 5 6 7 8. Dihitung dari bawah 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada di 8 itu, ayat ini ada di situ. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladina dzalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jagalah dirimu dari siksaku, dari fitnahku, kata Allah, yang itu akan menimpa tidak orang dolim saja di sekitarmu. Kamu yang tidak ikut dolim akan kena dampaknya. Ada orang makan nangkanya, kita kena getahnya. Kita tidak ikut makan nangkanya, tapi kita mandi getahnya. Sampai di sini masuk? Oke. Anak istrinya jadi korban enggak? Jadi, minimal-minimalnya pendekatan paling logis, dicabut keberkahan rumah tangganya. Itu paling logis dulu. Sehingga anaknya mulai susah dididik, anaknya mulai susah ngaji, malas sholat, istrinya sudah mulai, apa kalau orang Jawa bilang itu, melawan sama suami, sudah mulai gak patuh sama suami, dicabut keberkahannya. Hak sebagai suami kehilangan martabat di depan istri, sebagai istri sudah menghargai suaminya, menceritakan kejelekan suamilah, dikasih belanja 1000 protes, udah pokoknya mulai pertengkaran-pertengkaran mulai ada di rumah tangga itu. Itu pendekatan paling logis. Pendekatan paling logis kedua, penyakit kelamin. Ayo ya. Oke, saya potong ceritanya. Intinya ujung-ujungnya nanti berantakan rumah tangganya, cerai rumah tangganya, anak dan istri jadi korban. Sampai di sini masih nerima? Oke. Itu azab untuk dia sebagai pribadinya. Belum lurahnya nih, masih pribadinya. Di dalam dirinya ada dua idealisme, sebagai kepala rumah tangga, sebagai lurah. Nah, lurahnya diazab juga. Dum. Satu kelurahan kena azab. Rumahnya konslet, listriknya terbakar, rumahnya lurah, satu kampung kebakaran. Ada yang seperti itu. Oke, biar gak bertele-tele, saya percepatkan ya. Itu kalau lurah. Azabnya satu kelurahan. Tolong didebat nanti ya, didebat yang sehat. Sekarang naik levelnya, kalau bupati, ada bupati enggak di sini? Enggak, maksudnya ini kabupaten ya? Ada bupati berarti ya? Bupatinya siang dan malam zina, makar kepada Allah, diazab enggak? Diazab. Kalau gubernur? Sama ya, levelnya lebih berat daripada lurah tadi. Enggak mungkin lurah yang maksiat satu provinsi rusak, enggak mungkin. Allah itu adil. Nah, sekarang gubernur siang malam zina, siang malam bohongi rakyatnya, diazab enggak? Yang jadi korban ya anak istrinya, ya provinsinya. Apalagi kalau gubernurnya itu hafal Quran, hafal Quran, hafal hadis, mungkin LC, mungkin ulama, tapi bohongi Al-Qurannya, bohongi Allah, bohongi umatnya, menjilat dengan penguasa yang dolim. Astagfirullah ya. Bukan di Indonesia tidak ada, di sana, di negara antabrata lah ya, diazab sama Allah. Pertanyaan terakhir, kenapa kok tertawa ukhti? Pertanyaan terakhir, lah ini Indonesia Pak, Lombok, Palu, Surabaya tanah ambles,
Padang jembatan putus, tiga jembatan putus, Bali, Lampung, Banten, Bogor, Cirebon, Puting Beliung, di mana lagi? Malang, Blitar, Gunung Agung, Bali, erupsi, Gunung Krakato, meletus, Lion Air jatuh, mana lagi? Sebutkan, mana lagi? Iya, Cirebon sudah, Puting Beliung, Sukabumi, tanah longsor, satu kampung hilang, apalagi? Ini seolah-olah Nusantara ini yang diazab sama Allah ini. Gak tanggung-tanggung ini. Saya tanya sama Anda, ini yang makar siapa kira-kira? Berarti Anda sudah nonton YouTube saya berarti ya. Siapa yang makar? Kenapa kok gak jawab lurah gitu, kenapa? Gitu loh saudaraku. Jadi kita hidup di zaman aneh ya. Anda suka enggak suka, kita hidup di zaman aneh. Saya dari tahun 2005 bebas masuk Hong Kong. Dari tahun 2005, 3 bulan sekali saya masuk Hong Kong, ceramah di Hong Kong. Enggak pernah ada masalah dari tahun 2005. Kok baru sekarang saya enggak boleh masuk Hong Kong? Ya, sudah nyampe di bandara Hong Kong ini, sudah masuk di imigrasi ini. Tiba-tiba paspor dicek, tiba-tiba saya enggak lulus, langsung dijemput sama petugas imigrasi, dibawa ke ruangan khusus, diinterogasi sampai 5 jam. Jam 10 pagi nyampe Hong Kong, jam 4 sore dipulangkan paksa ke Indonesia lagi. Di blacklist selama 3 tahun enggak boleh masuk Hong Kong. Apa salah saya? Lihat di dokumenmu, lihat, saya enggak punya kriminal apa-apa, lihat. Dia jawabnya gini, saya enggak tahu salahmu apa, saya enggak kenal siapa kamu. Ada orang di atas saya yang tidak mau kamu masuk ke Hong Kong. Saya tanya, siapa orang di atas kamu? Rahasia, tidak perlu tahu. Saya tanya sama Anda, kira-kira orang di atas itu siapa kira-kira? Masa Pak Lurah? Masa Pak Camat? Penguasa. Bisa enggak Lurah blacklist orang masuk negara orang? Tidak bisa. Kemarin, Anda sudah lihat di YouTube ya, kemarin teman-teman di Australia telepon, Gus, Maret datang ke Australia. Oh siap. Dikurung paspor, visa, apa paspor, KTP, buku nikah kirim, ngurus visa. Maret rencana berangkat. Dapat 2 hari telepon saya panitianya. Gus, enggak jadi Maret, Januari berangkat. Saya tanya, kenapa? Visanya Gus Nur keluar. Biasanya kalau saya ngundang kiai dari Indonesia, ngurus visanya itu 4 bulan paling cepat. Ini Gus Nur 3 jam keluar visanya. Wallah aneh ini Gus, bilang gitu panitianya. Ya sudah Januari berangkat. Dikurung 27 Januari sampai 27 Februari saya ke Australia 1 bulan non-stop. Baru keluar visanya, dapat 2 hari, datang surat dari Polri, tembusannya ke imigrasi. Saudara Sugi Nur Harja alias Gus Nur alias Sak Nur mohon menyerahkan paspornya, dilarang pergi ke luar negeri. Dicekal saya. Ditarik paspornya. Saya tanya, siapa yang narik paspor saya? Masa Pak Lurah? Ayo, aneh enggak? Kalau masalah ke Australia enggak masalah. Kalau paspor dicabut otomatis kan enggak bisa umroh. Maret ini saya bimbing umroh ternyata enggak bisa. Laknatullah itu, siapapun Anda laknatullah. Oke, saya percepat. Jadi yang makar ini sekarang adalah rezim. Silakan kalau enggak cocok ayo kita debatkan. Akliyah nakliyah kita debatkan. Ya, siapa rezim itu, Bu? Rezim itu semua sistematis. Ya rakyatnya, ya cebongnya. Sekarang ada makhluk namanya cebong. Ya rakyat, ya menterinya, ya ulamanya, ya. Ulama yang mengkhianati Al-Qur'annya itu maksudnya, yang menjual-jual akidahnya itu, ya presidennya tidak menutup kemungkinan makar kepada Allah sekarang. Maka azabnya besar, azabnya di mana-mana. Satu contoh ini, satu contoh kecil. LGBT didukung. Baru di zaman ini ada LGBT didukung. Bahkan ada satu fraksi yang mati-matian berteriak di DPR itu siang malam untuk mengesahkan LGBT. Loh, di Al-Quran sudah jelas LGBT itu diazab sama Allah. Itu dosa yang paling besar. Tapi di zaman sekarang LGBT-nya didukung. Ya, agamanya dibentur-benturkan, tidak karu-karuan. Oke, ini kalau saya lanjut, emosi Anda nanti ya. Saya cut aja.
ini yang menyebabkan azabnya di mana-mana, saudaraku. Anda kalau tahu Palu tuh, ya Allah, Palu dihantam Lombok itu walaupun dahsyat, Bu, tapi bandara masih buka, komunikasi masih bisa. Di Palu itu tiba-tiba deng, telepon mati, seluler mati, lampu mati, bandara ditutup, jembatan putus, jadi pulau yang terisolasi, enggak ada sentuhan apa-apa, orang makan orang, rumah ada orangnya dijarah karena orang lapar. Bantuan satu truk datang dijarah, belum nyampe ke pusat kota dijarah itu, di pinggir-pinggir kota itu. Astagfirullah, berminggu-minggu anak istri saya terjebak di sana, mengerikan. Ada namanya Desa Petobo ini, ini jalan raya ini, kanan kirinya rumah padat penduduk, ada masjid macam-macam, tiba-tiba hilang ditelan bumi, tidak lama dimuntahkan lagi. Jadi rumah, masjid, mobil orang ditelan, dimuntah, ditelan, dimuntah, dikocok atas bawah begini tuh orang. Tidak lama kemudian set, digulung, di blender. Kalau Anda lihat dari atas, astagfirullah, ada bayi, ada orang, ada suami, istri, mobil, itu naik timbul tenggelam, ada orang begini-begini, tidak bisa menyelamatkan, di blender gini. Kalau Anda lihat molen yang mengaduk semen itu, disiksak, itu terjadi di Petobo. Itu satu kampung, konon kabarnya penjudi rata-rata itu sana, LGBT juga ada. Itu namanya likuifaksi. Likuifaksi pertama terjadi di Yordan, kaumnya Nabi Lut, kampung Sodom. Tuh kejadian di sana. Kalau enggak percaya, silakan ke Yordan, masih ada sekarang jejaknya. Yang kedua di desa Legetang, Banjarnegara. Suatu desa ditimpa gunung, dem. Mayoritas penjudi, mayoritas penzina di situ tuh, Legetang itu. Ada cinta ibu dan anak di situ. LGBT-nya juga ada. Banjarnegara. Pernah dengar enggak cerita ini? Belum. Satu desa, Bu, 17 April 1955, tiba-tiba jam 11 malam ada ledakan, dem. Orang tidak berani keluar. Paginya baru keluar, semua lihat ke arah Legetang itu. Astagfirullahaladzim. Jadi, Bu, di sana itu ada gunung namanya Pengamun Amun. Coba dicek di Google, coba. Ini ada di Google ini. Di buku sejarah enggak ada. Gunung Pengamun Amun namanya, Bu. Di bawahnya gunung itu ada desa-desa. Nah, salah satunya Legetang itu. Satu desa yang semua penduduknya kaya raya, tidak ada satupun yang miskin, kaya semua. Dari ujung barat, ujung timur, selatan, utara, semua kaya. Panennya enggak pernah gagal. Kobis, wortel, seledri, kentang, sayur-sayur itu loh, Masya Allah. Tapi enggak pernah libur maksiatnya. Ya zina, ya judi, ya lengger, ya tayub, macam-macam, tiap malam enggak pernah libur. Tiba-tiba gunung Pengamun-amunnya itu hilang ujungnya. Ujungnya gunung itu hilang, pindah ke desa Legetang itu. Jadi gunung itu diputus seolah-olah dus, diangkat ujungnya, ditimpakan ke desa itu. Dem. Sampai sekarang masih ada bekasnya. Silakan main-main ke Banjarnegara. Saya enggak percaya, Gus, silakan jadi LGBT semua kalau enggak percaya. Tunggu tanggal mainnya. Gitu loh, saudaraku. Jadi ini azabnya berat, dan kabar buruknya azabnya belum selesai, akan terus semakin berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat, karena penguasanya, rezimnya juga semakin terus makar kepada Allah, zalim kepada rakyatnya, terus semakin berat, semakin berat, semakin berat. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan di sini diselamatkan, mudah-mudahan Anda diselamatkan. Amin, amin, jarum. Nah, saya ke sana, Bu. Saya ke sana hari keberapa itu, astagfirullahaladzim, ada ribuan orang belum makan, ada ribuan orang belum sholat, tidak punya rumah, tidak punya masjid. Maka saya kumpulkan itu teman-teman, ayo kita keliling yuk, keliling Indonesia, cari panitia yang mau belikan tiket, belikan pesawat, bayar hotel, apa, kalau nggak mau kita bayari sendiri. Kita safari dakwah, kita cari uang untuk bangun 100 masjid untuk Palu. Akhirnya kita coba jalan kita. Ternyata sudah 3 bulan ini enggak terasa,
Alhamdulillah sudah 15 masjid saya bangun di Palu. FPI 4, ada FPI enggak? Enggak ada. Belum ada ya. Ada FPI bangun 4 masjid di sana. Bansernya kayaknya enggak bangun apa-apa di sana. Ya, Islam Nusantara enggak bangun apa-apa di sana. Nah, saya bangun 15 masjid. Sudah lihat belum di YouTube? Lihat. Dilihat di YouTube ada Gus Nur 100 masjid, ada peresmiannya itu, ada pertanggungjawabannya. Kemarin Banten telepon. Ada Banten dihantam musibah itu, kita kirim orang ke sana. Alhamdulillah 4 titik masjid akan kita bangun. Sudah keluar RAB-nya. Sekarang sudah ada orang saya ke sana. Ditunggu videonya nanti. Terus kemudian Cirebon, Puting Beliung, ada yang telepon juga, ada satu madrasah hancur, teleponnya ke saya. Loh kok enggak ke Jainuddin Ajiro teleponnya, kok ke saya? Ya sudah, kirim orang ke Cirebon, kita eksekusi salah satu madrasah. Doakan mudah-mudahan saya istiqomah ini. Ini kita akan bangun. Terus kemarin di mana? Cak, itu admin saya itu. Yang Semarang itu apa kemarin? Bencana alam juga. Jadi, oh iya, di Semarang ada orang sebatang kara, tua renta, rumahnya itu lebih bagus dari kandangnya ayam. Telepon kita, ya sudah kita ACC, kita eksekusi. Lo coba, ini harusnya tugas negara ini. Ini bukan tugas saya ini. Saya punya anak lucu-lucunya, punya keluarga, saya berada di zona nyaman, mobil punya, rumah punya, apa-apa punya, tapi semua harus dikorbankan. Dalam satu bulan ketemu keluarga cuma satu hari. Ya untung istrinya tiga. Keliling, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya jangan ditelan mentah-mentah ya. Nah saudaraku, ayo sebelum, kan kita dikejar waktu ini. Nanti kita kemana setelah maghrib? Sekarang. Nanti acara intinya di sana. Ngaji kerasnya di sana. Sekarang ngaji lemah lembut dulu ya. Nah sekarang ayo sebelum kita masuk ke materi inti, tak kasih amalan bagaimana supaya rezekimu lancar. Saya tuh 15 juta tiap bulan tuh gaya gaji ustadz itu, kok bisa? Dari mana uangnya? Kerja enggak? Gaji enggak punya? Mau enggak tak kasih amalan? Oh enggak semangat. Coba angkat tangan, angkat tangan. Siapa yang enggak punya utang? Yang enggak punya utang? Oh punya semua. Tak kasih amalan nanti, amalkan ilmu ini, angkat diangkat derajatnya sama Allah. Nah sebelum saya amalkan ilmu ini, ayo kita kembali ke visi misi yang utama. Sama-sama tak ajak bersedekah untuk bangun masjid di Banten. Nanti reuni di surga sama saya. Gitu ya. Jadi gini, insya Allah diganti 700 kali lipat sedekah Anda itu sama Allah nanti. Langsung diganti. Nah makanya sedekahnya itu nanti ada cara-caranya khusus. Yang sudah ikut kemarin sudah tahu ya. Sudah tahu ya, enggak lupa ya. Jadi sedekahnya begini Bu. Sebelum bersedekah, saya akan baca sholawat dulu 2 kali atau 3 kali. Nah telinganya Anda mendengarkan sholawat, hatinya Anda niat. Ya Allah mudah-mudahan sedekah ini, ya Allah terima sedekah ini, mudah-mudahan anak cucuku jadi penghafal Quran misalkan. Harus ada niat itu. Ya Allah hutangku banyak, ya Allah sudah enggak mampu aku, ya Allah rendah martabatku gara-gara hutang, ya Allah tolong lunaskan hutang-hutangku misalkan. Enggak lama Allah akan angkat derajatmu. Mau ya kira-kira ya? Mau, ayo saya ajak bersedekah rame-rame. Uangnya dipegang tangan kanan seperti ini, digenggam. Baru setelah itu saya bacakan doa khusus. Setelah itu Anda niat dalam hatinya apa? Sedekah ini kira-kira untuk apa? Gitu loh ya. Ayo kita mulai. Sedekah yang ikhlas yang banyak. Boleh 100 juta, boleh 1 miliar. Ya. Boleh 2.000, enggak masalah. Kalau enggak bawa uang, enggak usah uang. Sedekah niat dulu. Niatmu yang penting sekarang, bukan uangnya. Niatnya yang penting. Ah, nanti uangnya menyusul. Coba dipegang tangan kanan dulu. Dipegang tangan kanan. Terus siapkan kotaknya. Sudah ada kotaknya belum? Nah, sudah ya. Sudah? Berarti antum ikut saya sudah berapa? 3 kali. Berarti antum 3 kali sedekah terus. Ya siap-siap lah ya, ditambah istrinya sama Allah nanti. Sudah? Digenggam tangan kanan. Baik, sekarang fokus ke sini semua sekarang, fokus.
Saya akan baca solawat, saya akan bantu niat supaya Anda enggak bingung. Anda tinggal amin saja dalam hatinya. Aminkan saja dalam hatinya. Dengarkan solawat ini. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Aminkan dalam hatimu saudaraku. Ya Allah, kami niat sedekah. Mudah-mudahan pahala sedekah ini sampaikan kepada kedua orang tuaku ya Allah. Kalau orang tuaku masih hidup, jadikan pahala sedekah ini menjadi vitamin jiwanya, menjadi suplemen batinnya, sehingga sisa umur kedua orang tuaku menjadi sisa umur yang berkah. Dan jadikan kelak wafat orang tuaku husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, jadikan pahala sedekah ini untuk orang tuaku yang sudah wafat, almarhum, almarhumah kedua orang tuaku. Mudah-mudahan dengan pahala sedekah ini lapang kuburnya, terang kuburnya. Ampuni segala dosanya ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Izinkan kelak dalam surgamu kami kumpul kembali dengan kedua orang tuaku ya Allah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, dengarkan solawat ini. Tak kasih waktu 1 menit atau 2 menit supaya nyambung sedekah ini. Coba bayangkan wajah orang tuanya masing-masing kalau berani. Minta maaf sama orang tuanya. Bapak, ibu, abah, umi, mak, pak, ini anakmu datang jaluk sepuro, maafkan anakmu. Sampai detik ini belum bisa membahagiakan dirimu. Jaluk maaf, minta maaf. Dengarkan solawat ini, silahkan minta maaf. Bayangkan wajahnya kalau masih hidup. Bayangkan kuburannya kalau sudah meninggal. Bahkan kalau Anda berani, panggil namanya sekarang. Panggil namanya, datangkan ke sini. Dan kalau Anda berani, kecup kelopak matanya atau kecup keningnya. Dibayangkan wajahnya, dikecup matanya, dikecup keningnya. Maafkan anakmu duhai kedua orang tuaku. Sambil dengarkan solawat ini. Tidak apa-apa kalau tiba-tiba pengen nangis, nangis saja. Siapa tahu seumur-umur tidak pernah nangis. Masa sih tidak kangen sama orang tuanya. Insya Allah setelah acara ini selesai, Allah akan angkat derajat Anda semuanya. Ayo panggil orang tuanya masing-masing. Sampaikan pahala ini untuk orang tuanya. Silakan bernostalgia sama orang tuanya. Sekeras apapun hatimu, silakan sungkem dan minta maaflah sama beliau. Beranilah pandang wajahnya, sebut namanya. Sekarang. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil. Ini orang tuanya siapa datang ini? Saya merasakan ada hawa-hawa aneh. Ada gelombang, ada aura. Ini ada anak yang sangat nyambung sama orang tuanya ini. Minta maaf sama beliau. Nyambung hatinya, nyambung batinnya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
karami. Doa ya Allah, sampaikan salam maafku untuk kedua orang tuaku. Duhai Abah, duhai Umi, ini anakmu datang melalui doa. Anakmu datang melalui gelombang sedekah. Insyaallah, insyaallah, mulai detik ini anakmu janji tidak akan pernah lagi lupa mendoakan dirimu. Maafkan kalau sampai detik ini belum bisa membahagiakan dirimu. Maafkan kalau selama ini aku lebih sering menyakiti hatimu daripada membahagiakan batinmu. Mudah-mudahan pahala sedekah ini sampai kepada orang tuanya Anda semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan pahala sedekah ini, dengan pahala sedekah ini ya Allah, tolong ya Allah, jadikan anak cucuku entah generasi yang keberapa ada yang menjadi penghafal Quran dan penghafal hadis. Dan jadikan anak keturunanku kelak ya Allah, ada di antara nasabku ya Allah, ada yang jadi ulama besar ya Allah, yang bisa berguna bangsa negara dan agama ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, dengan pahala sedekah ini, mudah-mudahan jauhkan keluarga kami dari bala, jauhkan keluarga kami dari musibah, dari bencana alam, dari sihir, santet, iri dengki, mati kecelakaan, mati bencana alam, mati dibunuh orang, mati keberakaran, mati dibegal orang, dan mati-mati su'ul khotimah yang lainnya ya Allah. Ya Allah, dengan pahala sedekah ini, jadikan rumah tangga saya, rumah tangga kami, sakinah mawaddah warahmah. Lancarkan pekerjaan kami, barokahkan penghasilan kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu tirukan saya, bapak tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Amin. Baca satu kali Al-Fatihah di dalam hatinya, dalam hati. Ilahatihniyah Al-Fatihah. Walatolin. Amin. Jadi mulai besok kalau mau sedekah seperti itu, jangan langsung dimasukkan uangnya, digenggam dulu, terus niat. Ya Allah, sedekah saya untuk ini, untuk ini. Niat itu penting. Sholat aja kalau gak niat, gak sah loh sholatmu. Nanti kita bahas kalau ada waktu ya. Nah, setelah niatnya sudah, baru bismillah, Rabbil firli warhamni wajaburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Itu doa dibaca waktu duduk di antara dua sujud. Ada 8 perkara yang dihidangkan sama Allah, yang insya Allah dikabulkan. Nanti baca artinya supaya mantap itu waktu sedekah itu. Baru dimasukkan uangnya gitu loh. Begitu kalau sedekah mulai besok. Oke ya. Sekarang silahkan kita sholawat satu kali. Diputar petugasnya, kotaknya diputar. Ayo kita sedekah. Langsung saya hitung, langsung dengarkan dapat berapa. Langsung saya umumkan. Ya. Takbir. Coba mana kotaknya, mana kotaknya? Silakan diputar, ada. Kalau enggak ada pakai surban. Oh, itu ada. Silakan, tafadhol. Yang ukhti ada, yang ukhti? Ada kotaknya? Nah, silakan diputar ya, silakan diputar. Ayo sambil sholawat ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Iya, diputar jalan. Salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujahid.
ahlil bad. Semua salatullah. Ya, langsung dihitung. Rasulillah. Ala Yasin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ditunggu ya, tidak lama Allah akan ganti rezeki yang berlimpah. Langsung dihitung ya, ukhti, langsung dihitung di situ. Nanti kita umumkan ya. Dipantung hitung atau diserahkan ke sini biar jadi satu ngitungnya. Yang merasa uangnya masih dipegang, belum sedekah, maju ke depan gak apa-apa ya. Masya Allah. Bapak Ibu, satu masjid itu saya anggar 45 juta. Satu masjid itu kalau renovasi keramik atau apa. Tapi kalau bangun total, itu kemarin ada yang 400, ada yang 200 gitu ya. Masya Allah. Anda gak mungkin punya makom bisa ke Banten, ke Rio, ke Palu. Gak mungkin kan Anda sibuk. Saya yang punya kemampuan itu. Orangnya di sini, tapi orang-orang saya sudah kemana-mana. Jadi kita bagi-bagi tugas. Ayo nanti kita reuni di surganya Allah. Gitu ya, kurang lebihnya begitu. Panitia, sabar ya, yang undang-undang saya ini. Kemarin di mana kita ngaji yang tadi malam di mana? Manis, yang ada pernyataan itu loh. Jadi gini Bu, ada panitia di Manis Mata itu ngundang saya. Izinnya sulit, dipersulit. Akhirnya harus menempuh perjalanan 14 jam pulang pergi. Dulu tidak ada pengajian itu seperti ini. Ngundang harus izin, nempuh perjalanan 7 jam. Berarti kalau pulang pergi 14 jam. Lewat jalan yang berliku-liku. Baru keluar izin. Itu pun di dalam izinnya tertulis beberapa item. Ya, harus ceramah yang sejuk. Loh, coba. Tidak boleh ceramah yang panas, kan aneh. Yang kedua, dilarang menyebar hoax. Jadi dikira saya ini menyebar hoax. Astagfirullah. Ini kalau saya teruskan nanti rame nih, panas masjid ini ya. Yang nyebar hoax bukan saya, saudaraku. Saya nggak pernah nyebar hoax, ya. Yang nyebar hoax itu orang yang janji mau buat mobil SMK nggak jadi, itu yang nyebar hoax. Ya bukan saya, dah kembangkan sendiri, satu itu cukup lah ya. Jadi intinya gitu, terus diancam kalau sampai nanti ada apa-apa ceramahnya panas-panas gini-gini ini, maka tidak takut-takut panitianya akan didatangi, mungkin panitianya akan ditangkap gitu. Maka tadi malam saya ngomong itu di panggung, kalau mau nangkap jangan nangkap panitia, nangkap saya nggak apa-apa. Toh sudah jadi tersangka saya. Alhamdulillah ya, sudah saya wakafkan waktu saya, waktu tenaga pikiran sudah tak wakafkan untuk jalan Allah ini. Apapun resikonya sudah saya tanggung. Masya Allah. Baik saudaraku, sambil nunggu ini ya, sambil nunggu ini. Ada yang mau tanya kira-kira, satu ibu, satu laki-laki. Silakan tanya yang apapun tak jawab, ayo. Satu laki-laki, satu perempuan. Ada yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Saya namanya Adi Chandra. Yang mau saya tanyakan tentang sholat, Pak. Sholat qodaan. Qodaan, membayar sholat yang kita tinggalkan. Jadi kalau misalkan kita meninggalkan sholatnya banyak, kira-kira kita bayarnya kodanya kayak apa gitu Pak? Ya, oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Kirain mau nanya apa? Ada lagi? Ibu enggak ada? Ibu silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bapak Ustadz. Begini Pak, dalam keadaan yang sekarang ini banyak terjadi musibah
khususnya yang ada di Indonesia, di Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa. Namun yang saya heran, banyak yang mengetahui bahwa musibah itu adalah salah satunya karena maksiat. Tapi yang perlu saya tanyakan di sini, begitu banyak musibah, tapi maksiatnya tetap tidak berubah. Padahal kita tidak ada kekurangan dakwah, tidak ada kekurangan ceramah, tidak ada kekurangan pengetahuan tentang agama. Jadi yang saya tanyakan, mengapa? Mengapa dengan adanya musibah tapi maksiat semakin banyak juga? Bahkan kontes-kontes yang seharusnya diharamkan semakin semarak. Padahal musibah semakin banyak juga. Nah, itu yang saya pertanyakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Sebentar ya, Pak. Itu di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi gini, Bu, kalau mau dijawab secara langsung ya, tidak bertele-tele ya. Itulah hidayah. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Ya, malaikat pun yang ceramah, kalau Allah tidak izinkan hidayah, maka enggak akan dapat hidayah. Tidak ada seorang wanita telepon saya, Gus, tolong apa resepnya supaya suami saya menjadi orang yang ahli sholat. Suami saya malas sholat. Saya jawab, Ibu tidak bisa merubah suami jadi ahli sholat, enggak bisa. Tugasmu cuma mengingatkan, boleh. Mas, ayo sholat. Kanda, ayo sholat. Abang, ayo sholat. Itu hanya sebatas itu tugasnya. Sholat atau tidak, terserah suamimu dan terserah Allah keputusannya. Gitu ya. Jadi itu hidayah, kembali ke hidayah. Lagian kalau nanti tiba-tiba masuk Islam semua, alim semua, nanti nerakanya siapa yang ngisi? Gitu ya. Di Al-Quran banyak, khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim. Hisyawah, gitu ya, al-ayah. Jadi bagi mereka dikasih nasihat atau tidak, percuma, sama saja. Ya, hatinya sudah dikunci mati memang sama Allah. Itu. Ada lagi, lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum ayunul la yubsiruna biha. Al-ayah lah seterusnya itu. Jadi ada orang yang bentuknya manusia tapi hatinya lebih rendah daripada binatang. Ada seperti itu. Apalagi wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Ada orang munafik tingkat dewa, ketemu ulama, ketemu kiai, ketemu manusia, dia ngomong aku beriman loh. Ketemu orang beriman, dia ngaku beriman. Ketemu setan, dia ngaku setan, aku setan loh. Coba, memang harus ada orang seperti itu. Dan gak ada, kan sudah semakin banyak ceramah. Mau 1 juta kiai, 1 juta umat, kalau memang Allah belum mengizinkan dapat hidayah, tetap gak bisa. Nah, Ibu, jawaban Ibu tadi itu, kalau saya kembalikan paling inti ya, paling hakikat, itu namanya rahasia Allah. Kembali kepada rahasia Allah, karena Allah punya ekosistem sendiri, Allah punya algoritma sendiri. Ini berapa persen yang harus mati, berapa persen yang harus selamat, berapa persen yang harus diazab, berapa persen yang harus dapat hidayah, supaya terjadi kelangsungan ekosistem dunia ini. Berapa persen yang merokok, berapa persen yang tidak merokok, berapa persen yang taubat, itu Allah sudah punya rahasia semua itu. Jadi memang bukan tugas kita. Nabi Yunus 950 tahun ceramah cuma dapat 13 orang. Ceramahnya 950 tahun itu. Nah, jadi memang di Palu kan sudah dikasih gambaran jelas. Di Palu itu maghrib Jumat tsunami. Dem. Di situlah ada pesta Palu Nomoni namanya. Kebudayaan yang penuh sirik-sirik itu, di situ juga ada band papan atas lagi tampil di situ. Di kemarin di Lampung kan juga 17 atau siapa itu. Kalau orang beriman cukup, 1 kali sudah cukup, tapi kan ternyata masih ada band-band yang tampil-tampil di malam-malam yang seperti itu. Jadi pertanyaannya, kok bisa sudah ada peringatan, sudah ada yang ceramah, musibahnya ada kok maksiatnya masih jalan terus? Ya, jawabannya wallahu a'lam bishawab.
kita doakan mudah-mudahan keluarga kita yang diselamatkan sama Allah gitu ya. Keluarga kita yang sudah dapat hidayah dari Allah, yang hadir di masjid ini diselamatkan sama Allah. Gitu ya Ibu ya. Memang harus ada yang seperti itu Bu. Sampai kiamat harus ada orang yang rusak. Kalau enggak ada bajingan, enggak ada polisi Bu. Polisinya nganggur nanti. Enggak ada kerjaan. Kalau enggak ada penyakit, teknologi obat enggak berkembang. Dokternya makan apa? Dikembangkan ini. Kurang lebihnya seperti itu. Cukup. Yang penting kita jangan bosan-bosan dengan majelis taklim. Ustadz, ada beberapa sholat yang memang harus diqadha, ada beberapa sholat yang sebenarnya contohnya kita belum balik atau misalkan apa ya, ada hal-hal yang sholat tidak perlu diqadha. Tapi kita akan bahas yang diqadha saja. Jadi ada maksudnya gimana? Ada jamak ta'khir, ada jamak taqdim. Tadi di bandara kita enggak sempat sholat, dikodok waktu datang, atau yang lampau-lampau maksudnya. Oh begitu, kalau lampau-lampau itu Ustadz bisa bayar fidyah ya, kalau zaman dulu membebaskan budak ya, kalau puasa kita membebaskan, kalau puasa membayar puasa, kalau tidak salah apa, ngasih fakir miskin makan sekitar 30 orang ya, atau 3 kilo itu kurang lebihnya begitu, intinya bayar fidyah. Ya, tetapi Anda juga bisa bayar dengan sholat juga semampu yang Anda lacak. Saya dari umur sekian enggak sholat ini, berarti hilangku sekian, boleh dihitung, dilacak semampunya. Yang kelacak alam bawah sadarnya Anda, yang tidak kelacak itu Allah sudah ampuni ya, Allah sudah maklumi. Kalau ngodok itu bebas, atau bisa dibarengkan waktu sholat wajib. Setelah sholat wajib selesai, ada waktu kosong diqadha. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa saudaraku, enggak apa-apa, bebas ya. Apalagi ini masa lampau, Allah enggak mempersulit ya, insya Allah. Saya juga kadang-kadang ngodok ya, kadang-kadang saya juga membayar, tapi lebih sering karena waktu, karena dimensi kita berbeda, jadi ya lebih baik fidyah. Sebentar ya, masya Allah. Ini jam berapa ini? Masih ada berapa jam waktunya ini? 1 jam. Saya minta waktu 20 menit atau 10 menit untuk ngasih amalan. Apa Ibu? Oh mau tanya juga. Oh, nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur Bapak Ustaz, Pak. Saya itu saya merasa bingung, Pak. Saya tuh maunya kan tahajud itu rutin. Tapi kenapa ya kalau sholat tahajud kok bisa waktu berdiri itu kok saya kok ngucapnya at-tahiyat. Itu bagaimana, Pak? Nggih, sholat tahu-tahu tuh ucapan saya tuh at-tahiyat. Nggih. Nggih. Nah itu Pak, nah saya merasa itu kah berdosa apakah tidak, bagaimana gitu ya Pak? Ya Bu, enggak berdosa Bu. Ya, enggak berdosa. Ya silakan kembali dulu Ibu, nggih. Intinya kan sholat tahajud, kepingin istiqomah, tapi setiap berdiri at-tahayatul mubarakah. Mungkin kakek mikir utang sama Bu. Boten nggih. Nggih monggo dilatih Bu, kalau masalah itu masalah gampang, dilatih aja. Bangun kebiasaan ya, insyaallah. Enggak ada resepnya. Jadi kita kan at-tahayatul, oh ya Allah salah ya dirubah gitu aja, nggih. Yang penting tahajudnya istiqomah. Ada ayatnya itu. Astagfirullah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah pada sebagian malam, sholat tahajudlah, supaya nanti aku akan angkat derajatmu di tempat yang paling terpuji. Oh masya Allah, tahajud ya. Baik, 20 nanti tak jawab lagi Bu. 10 menit tak kasih amalan, kita ketemu belum tentu ya, nanti sisanya saya minta waktu untuk lelang sorban ya, insya Allah. Alhamdulillah,
dari kotak keliling tadi dapat 8.706.000. Takbir. Nanti saya lelang sorban, siapa tahu laku ini. Siapa tahu laku 1 miliar. Oh iya Bu, ini ada buku kenang-kenangan dari saya. Bukan kenang-kenangan, beli maksudnya. Karangan saya yang terbaru. Ini bonusnya. Ini tentang riba, nanti saya bahas. Itu ada di sana. Ya. Nanti saya jelaskan. Oke Ibu, saya tanya ini. Kalau disuruh milih bahagia sama menderita, pilih mana? Kalau mau sehat apa sakit? Coba angkat tangan siapa yang kepengen stroke? Enggak ya? Mau sehat, oke. Terus apalagi? Pengen orang yang banyak hutang apa banyak sedekah? Serius? Mau tak kasih amalan? Tolong diamalkan. Wallah diamalkan. Anda sukses. Siapa di ruangan ini yang capek hidup menderita, banyak menderita daripada bahagianya, ini diamalkan. Siapa di ruangan ini yang sudah capek hidup berpura-pura, pura-pura kaya padahal miskin, nah, tolong diamalkan ilmu ini. Anda akan diangkat derajatnya sama Allah. Yang pertama, dicatat di handphonenya, dicatat di pikirannya. Ya. Yang pertama, buang sifat syirik musyrik dalam pikiranmu mulai detik ini. Tidak ada keris, tidak ada sikep, tidak ada jimat, tidak ada kembang, tidak ada menyan, tidak makan kembang, tidak makan menyan, tidak tidur di kuburan, tidak tidur di laut, tidak datang ke dukun, tidak kemana-mana. Selesai itu. Bab, selesaikan dulu bab itu. Apa? Selesaikan bab syirik. Jangan ada kamu syirik dalam dirimu. Keris, sikep, jimat, kembang, minyak telon, minyak apalagi itu. Tidak ada rumus itu dalam hidupmu. Sudah paham? Dikembangkan ya, dikembangkan lagi apa kira-kira yang mengandung unsur syirik. Ake, ake. Kecuali batu permata ya, saya punya batu permata. Kalau akik, intinya dari dukun, dari orang pintar, dari kiai atau apalah. Kalau menjurus, waduh ini ada perumahmu salah ini. Ini pintunya salah, tutup pintunya, pindah ke sini misalkan. Hong Shui, kalau bisa dihindari. Oh ini warna catmu ini yang gak bener ini, ganti. Warna catnya hijau, suruh ganti merah, jangan mau. Ya, apalagi suruh ganti hitam. Oke, paham sampai di sini? Yang kedua, mulai sekarang jangan, ini urusan kerja dulu, jangan pernah kerja bisnis usaha apapun usahanya pakai modal dari bank. Selesaikan dulu itu bab bank itu. Ada produk-produk kita butuh bank, kita butuh ATM, kita butuh e-banking, ada kita butuh bank karena untuk mobilisasi. Tapi ada produk-produk bank yang sangat dianjurkan untuk dihindari, haram kuadrat, ribanya riba kuadrat. Apa itu deposit? Apa itu minjam modal pakai kerja? Wallah, kalau Anda kerja pakai modal bank, pilihannya dua, mau hancur sekarang apa hancur besok, udah itu aja, selesaikan itu. Gus, ada teman saya minjam bank modalnya, kok kaya? Mobilnya 10, hotelnya 10, rumahnya 10, istrinya 10. Demi Allah Bu, itu hanya tipuan, itu hanya kamuflase, tunggu tanggal mainnya. Rumahnya akan hilang, mobilnya akan hilang, semua disita macam-macam, entah kecelakaan, entah hancur, pokoknya akan hancur dan itu pun dia gak akan selesai utangnya nanti. Akan tiba 1.0 kembali dia, buktikan kalau gak percaya. Ini, ini nanti di sini penjabarannya. Ini ada buku tipis ini nanti murah ini. Di sini penjabarannya tentang riba itu. Riba itu setara dengan menzinai ibu kandung sendiri. Udahlah, lebih baik enggak usah kerja daripada pinjam bank. Minta sama Allah, Allah kasih jalan keluarnya. Nanti ada modal yang lunak, modal yang tanpa bunga. Pinjam pasti ada itu. Allah akan kirim orang yang akan minjami Anda nanti yang tanpa bunga. Selesai 1-2 bab. Yang pertama jangan syirik, yang kedua hindari modal bank. Silakan kalau enggak percaya, siapa di ruangan ini yang masih minjam bank? Catat omongan saya, kalau enggak sekarang besok hancurnya. Silakan pilih yang mana.
Gimana cara menyelesaikan? Terserah diamputasi boleh, dirawat inap boleh, rawat jalan maksudnya. Kalau diamputasi, jual semua aset, tutup banknya, kembali dari nol nggak apa-apa, lebih berkah hidupnya. Nah, yang ketiga, ini kayaknya ini wajah-wajah bank semua ini kayaknya ini ya. Kok kayak tertekan batin gitu wajahmu ya? Iya, saya punya ATM 5, enggak jangan ditelan mentah-mentah ya. Ada produk-produk yang memang harus kita hindari. Pak, awalnya 50 juta lancar, nanti bank kan nawari lagi 100 juta lancar, 300 juta lancar, seneng Anda. Uang dihambur-hambur, seneng. Akan tiba saatnya Anda tiba-tiba terkejut, Anda kehabisan waktu, Anda kecekik, dan Anda enggak bisa bayar bunganya. Jangankan pokoknya, bunganya Anda sudah enggak bisa nanti. Oke, apa tadi? Syirik, terus bang ya. Yang ketiga, ini sudah kemarin. Rokata al-fajri khairu minat dunya wa ma fiha. Amalkan pak, mulai besok tegakkan sholat fajar 2 rakaat. Apa itu? Qobliya subuh. Assalatu wassalamu alaik. Itu namanya tarhim kalau di Jawa. Ya Imam al-Mujahidin. Itu bangun Anda, mandi cepat ke masjid. Begitu adzan subuh selesai, langsung sholat qobliya subuh. Rakaat al-fajri khairu minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar, pahalanya seperti dunia dan isinya. Amalkan bu, amalkan pak. Diangkat derajatmu sama Allah. Ini sayang waktunya mepet ini ya. Kalau enggak mepet bisa dijabarkan ini ya. Orang kalau sholat qobliya, sholat subuh itu masya Allah, dia memancarkan gelombang positif. Anda pernah dengar gak kamera aura itu? Pernah dengar gak? Ada kamera teknologi aura. Kalau orang lagi baik, lagi bahagia, lagi happy, difoto, cepret. Begitu dicetak, itu di sekeliling dia itu ada semacam cahaya-cahaya yang keemasan, keunguan, keultravioletan, cahaya kesuksesan. Kalau dia lagi bahagia, tapi kalau lagi berantem sama istri, dikejar debt collector, ya, lagi stres di foto, jebret, Anda cetak, itu ada cahaya hitam, gendruwo itu mungkin, kalau gak gendruwo sontoloyo itu kayaknya itu. Seperti itu Anda, itu Anda memancarkan gelombang namanya. Jadi Anda sholat fajar, Allahu Akbar, dirimu memancarkan gelombang. Nah gelombangmu disadap oleh alam. Set. Belum lihat WA, belum lihat Facebook, belum terkotori status-status dunia, udaranya masih sehat, sirkulasi udaramu masih sehat, sirkulasi otakmu masih sehat, tiba-tiba Anda sholat fajar memancarkan gelombang elektromagnetika, disadap oleh alam, diolah sama alam, namanya sunatullah. Nah hasil olahan gelombangmu tadi dibagi 2, deng, yang sebagian dikembalikan ke dalam dirimu. Bisa bentuk kesehatan, mata, kulit, jantung, kecerdasan pikiran, mafiro, ampunan, fadilah, karoma, ilham, macam-macam. Nah, sebagian tadi, dia akan mencari yang satu gelombang sama Anda, itu bisa jadi penyebab datangnya rezekimu hari itu. Belum paham? Tak jelaskan. Ada tukang tambal ban enggak? Angkat tangan, tukang tambal ban. Enggak ada. Seandainya Anda tukang tambal ban, sholat fajar, Allahu Akbar, Anda akan memancarkan gelombang, gelombangmu disadap oleh alam, dia akan mencari orang yang nanti banyak akan bocor dekat bengkelmu. Gitu loh maksudnya. Begitu konsep rezekinya memang. Kalau Anda pengusaha rumah makan, sholat fajar, sholat makan disadap oleh alam, dia akan mencari orang-orang yang calon lapar di dekat rumah makanmu. Sehingga jadi omset rezekimu. Kembangkan ya, kembangkan. Pokoknya sholat fajar, siap? Sholat fajar ya bu ya. Diangkat derajatmu sama Allah. Nah yang ketiga, yang keberapa? Yang keempat ya. Mulai besok, bapak-bapak, wallah demi Allah, mulai besok, setiap mau berangkat kerja, tolong ya, dicium pipinya istrinya dulu, penuh kasih sayang. Serius. Begini pak, begini. Sebelum pak kerja ya, begini.
panggil istrinya, apa namanya ini, pegang kepalanya, tidurkan di dadamu sebentar, yang kiri, usap rambutnya 3 kali, kecup keningnya, ya? Atau kecup pipi yang penuh kasih sayang. Perhatikan, maka dijamin Anda gak jadi kerja. Gak, jadi maksudnya gini, Anda akan sukses. Sebelum berangkat kerja, muliakan istrimu dulu, cium pipinya. Setara dengan mencium Hajar Aswad. Pak, Bu, dengarkan, biar Anda percaya diri. Barang siapa suami yang mencium pipinya istri, itu pahalanya seperti mencium Hajar Aswad ONH plus 150 juta, Pak. Itu kalau yang kanan. Kalau kanan kiri? Pagi-pagi sudah dapat keberkahan 300 juta. Itu kalau istri satu. Kalau istri dua? Ah, udah hitung sendirilah ya. Mau enggak ini? Ya Allah, memuliakan istri kok enggak mau itu loh. Amalkan ya, amalkan. Oke, saya percepat. Nah, yang lain-lain silahkan sholat 5 waktu di masjid. Tiap hari jangan sampai lewat tanpa Al-Quran. Jadi tiap hari harus baca Al-Quran, enggak boleh enggak. Walaupun cuma 1 kata, Yasin, Shadaqallahul Adzim, enggak apa-apa. Yang penting enggak boleh lewat 1 hari tanpa Al-Quran, ya? Takbir. Nah, jadi Anda kalau ada rezeki, beli buku ini saudaraku, bersahabat, bersaudara dengan saya, dunia akhirat. Biar enggak simpang siur, ini tentang saya dari lahir sampai sekarang, biodata saya. Dulu saya tukang gendam, ini ada fotonya ini. Dulu saya tukang debus, tukang nipu orang dulu. Tiap hari nipu orang. Tiap hari gendam orang. Ini enggak pakai baju saya ini. Di jalan gendam orang. Tunggal guru, tunggal ilmu, jangan ganggu. Ubah, gitu saya dulu. Ya, Masya Allah. Enggak pernah mandi, enggak pernah sholat, enggak pernah wudhu. Tiap hari bergelut dengan jin. Makan ayam mentah, dikubur hidup-hidup, diseret mobil, dibakar, dibacok. Tiap hari. Astagfirullahaladzim. Ya. Akhirnya saya memutuskan untuk hijrah. Karena ada takdir mubrom, ada takdir mu'alak. Takdir mubrom gak bisa dirubah. Saya lahir jadi anak pendekar, gak bisa dirubah, Pak. Kalau boleh milih, ya Allah jadikan anaknya Zainuddin MZ, ya Allah. Kan gak bisa. Ya sudah, saya terima takdir mubrom, tapi ada takdir mu'alak. Sebenarnya Anda bisa merubah takdir Anda, namanya mu'alak. Akhirnya saya putuskan. Oke, baca bu, seru. Harganya mungkin ya mahal lah, di atas 100, tapi murah untuk biaya safari dakwah juga. Yang mahal itu fotonya ini loh. Nah, dapat bonus ini. Ya, ini tentang riba, buku panduan, Masya Allah. Anda baca ini gak sampai 10 menit tamat. Tapi setelah itu Anda seperti kuliah 7 tahun tentang riba nanti. Insya Allah, itu ada di sana. Gak usah gak punya uang, utang gak apa-apa, ikhlas saya. Berapa lama utangnya? 15 menit. Pulang ambil duit bayar ya, atau datang ke hotel saya ini. Oke saudaraku, dapat 8 juta. Saya tutup acara ini dengan lelang sorban ya, kenang-kenangan dari saya ya. Bismillah. Gak apa-apa kalau Anda gak bawa uang, ditransfer gak apa-apa. Besok boleh, besok lusa boleh. Buat kenang-kenang, buat tambah-tambah. Yang dapat sorban ini tak kasih hadiah 3. Yang pertama dapat bonus, tak kasih bonus, dapat nomor handphone pribadiku. Asik ya. Jadi bisa curhat sama saya 24 jam. Enggak usah makan, enggak usah mandi, curhat terus sama saya ya. 24 jam. Silakan ke Jakarta, ke Malang, ke Surabaya telepon saya. Nanti saya jemput. Pakai mobil saya. Tak jadikan tamu kehormatan saya. Yang kedua, saya enggak janji ya. Yang kedua ini enggak janji saya, tapi insyaallah. Kalau ternyata saya kesini lagi, ditakdirkan sama Allah kesini lagi, saya tak mampir ke rumahnya Anda, saya tak makan malam di rumahnya Anda. Makan malam bareng Gus Nur, keren bro ya. Itu di rumahmu nanti ya, insya Allah. Nah yang ketiga bonusnya, Anda dapat keringat saya. Ini masih bau keringat saya ini. Nah ya, tertular jihadnya insya Allah. Tadi kan dapat 8 juta, siapa tahu genep-genep nanti bisa tambah-tambah. Ini surban bagus.
Siapa berani nawar paling murah? Enggak apa-apa, ikhlas saya. Saya lelang. Buat bangun masjid. Berapa? 1 juta, yang mana? Masya Allah. Takbir. Belum apa-apa sudah 1 juta. Masak yang enak ya, Bu. Kita kapan balik? Kita kapan pulang? Besok? Jam berapa? Oh, pagi, Bu. Coba pulang malam, saya makan pagi di rumahnya Ibu ya. 1 juta. Bapak, saya tidak bermaksud menghina. Masa kalah sama perempuan? Harga diri lah ya. Ayo, 1 juta. Ada lagi? Mana? Ukhti, mana? Khotijahnya mana? Muslimah yang kaya mana? 1 juta. Lumayan kan, jadi 9 juta. Ada lagi? Tidak ada? Oke, saya hitung 5 kali ya. Bismillah, saya hitung 5 kali. 1 2 3. Oh, tidak ada yang punya uang bapak-bapaknya ya. 4. 4 seperempat. 4 setengah. Takbir. Ibu, maju sini Ibu. Pak Eko, masuk Pak Eko. Mana Pak Eko? Masya Allah. Mana karetnya ini kok lepas? Beruntunglah punya istri soleha ya. Punya istri dermawan. Masya Allah. Sakalungkan Pak Eko ya. Alhamdulillah. Foto sama saya dulu, foto. Pemenang lelang surban 1 juta. 3 bulan safari dakwah, baru ini yang paling murah surbannya. Biasanya 50 juta, 10 juta, sekarang 1 juta, alhamdulillah. Oh ya, tak kasih buku ya, tak kasih bonus. Tolong dibaca ya Pak Eko ya. Ah, nomor rekening atau nomor handphone saya ada di beliau. Minta nomor handphone saya ya, yang paling pribadi. Ya, tafadhol, silakan. Baik saudaraku, kayaknya sudah cukup, alhamdulillah dapat 9 juta. Ini siapa yang mau serah terima simbolis? Ada ketua imam masjid atau tokohnya, silakan. Ada bapak, diabadikan buat laporan saya. Bapak yang nyerahkan ya. Bapak mewakili aja di sini juga ikut. Sini Pak. Jadi dapat berapa? 8.706 ditambah 1 juta, 9.706. Alhamdulillah di masjid ini dapat 9.706.000. Masjid apa? Al-Amin. Al-Arin. Di apa namanya? Kota apa? Sukamara. Sukamara itu suka marah gitu. Oh, Sukamara. Di Sukamaju di Kalimantan Tengah. Barakallah. Saya terima ya Pak ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Takbir. Dijadikan masjid di kota Banten. Masya Allah. Ibu, coba tak kasih nomor rekening. Barangkali kok sekarang gak puas sedekahnya. Boleh catat di handphonenya. Tak kasih nomor rekeningnya. Ya, bisa kapan-kapan nanti sedekah. Di spanduk sudah ada belum? Oh, silakan dicatat di spanduk itu. Sama nomor HP saya sudah ada di situ ya. Lengkap insya Allah. Baik saudaraku, sampai ketemu nanti pada maghrib. Saya tertekan batin ya. Iya, enggak apa-apa, saya lapar, saya mau makan ya. Saya tertekan batin dari kemarin belum bisa keluar semua unek-unek ya, karena dibatasi ya, enggak apa-apa lah, saya ikhlas. Tapi saya justru apa istilahnya, jujur saya enggak suka ya seperti ini. Jadi kalau orang Islam ngomong di masjid apapun dibatasi, enggak boleh ngomong politik katanya. Tapi kalau pendeta ngomong politik di gereja enggak apa-apa. Bahkan ada pendeta ngomong politik di masjid juga enggak apa-apa loh.
Ada pendeta pakai sorban, pendeta kok pakai sorban, pakai peci, dibawa ke masjid, pakai baju partai, ngomong politik di masjid, bagi-bagi uang di masjid. Kok boleh ya? Ya enggak ditegur, ya enggak diapa-apain. Ya jangan disebut nama Pak, enggak boleh. Itu nanti delik aduan. Kalau dilaporkan masuk. Tapi kalau inisial boleh. Nah, inisialnya Hari Tanung. Apa Bu? Jengkel saya. Enggak boleh Pak. Ayolah, ini Allah marah ini kalau enggak adil ini. Anies Baswedan cuma gini dipanggil Bawaslu. Sementara gubernur-gubernur yang lain itu gini-gini kok enggak apa-apa. Ini Allah marah nanti. Enggak boleh gitu. Ayo fair, adil, jujur, fair. Benar katakan benar, salah katakan salah, walaupun pahit, walaupun sakit di hati, terima yang namanya kebenaran itu. Ya enggak boleh seperti itu, enggak boleh dibatas-batasi. Pasien dilarang-larang, enggak boleh saudaraku ya. Kalau Anda polisi atau siapapun yang mempersulit pengajian, perhatikan. Dihilangkan keberkahan rumah tanggamu nanti. Ya, kasihan, enggak boleh. Oke, satu menit terakhir, satu menit. Ada apa yang memvonis orang itu hakim apa jaksa? Hakim ya. Ada hakim bacakan putusan. Saudara telah diputus bersalah. Melanggar pasal sekian, sekian, sekian. Secara sah meyakinkan melanggar hukum. Saudara dihukum mati. Tok, tok, tok. Diketuk palunya itu. Ternyata besok hakimnya yang mati duluan. Ini perlu Anda pikir ini. Alam ini jangan Anda bohongi, kasihan dirimu nanti. Anda dihukum mati. Tok, tok, tok. Besoknya setruk tangannya Bu. Langsung mati begini. Sampai sekarang. Apa ini kebetulan? Enggak, ini enggak kebetulan. Iya, kebetulan sama dengan kebenaran. Isi masdarnya sama. Jangan-jangan ini hakim disuap ini, jangan-jangan. Dibeli nih keadilannya. Sehingga dolim tangannya. Sehingga orang itu sudah terpisah sama istrinya, terpisah sama anaknya. Air mata istrinya apa enggak diaudit sama alam? Doa istrinya tengah malam nangis apa enggak diaudit sama alam itu? Berpikir yang tidak kelihatan mata. Hakimnya terima uang sekilas enak, ratusan juta, miliaran. Ternyata begini. Terus apa? Enggak bisa dipakai uangnya. Enggak bisa makan kambing, enggak bisa makan gula, enggak bisa makan apa. Gak bisa makan sate, untuk apa miliaran kalau begini? Ada saudaraku, makanya ayo, saya kasihan sama Pak Polisi, siapapun itu, hati-hatilah. Terutama yang Polres ke bawah itu, kalau Polda ke atas sudah gak usah dipikir. Kalau Polsek ke bawah itu saudara kita, sayangi mereka. Mereka sama dengan kita lah sebenarnya, cuman karena harus patuh aja sama atasan, ya mau gimana lagi. Gitu ya, takbir. Ya sudah, saya akhiri Bu, nanti ketemu lagi di masjid yang satunya ya. Kita lanjutkan bab ngaji ini nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sama-sama kita dengarkan tausiah dari Gus Nur. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada sore hari ini bisa kita pahami, bisa kita simak, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, saudara-saudara sekalian, mari kita akhiri kajian kita pada sore hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya, saya selaku panitia pelaksana kegiatan ini mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para bapak ibu hadirin sekalian. Yang benar datangnya dari Allah, yang kurang datangnya dari diri saya pribadi. Akhirnya kajian kita selesai. Mudah-mudahan bapak ibu pulang ke rumah diberikan keselamatan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.